kenapa sekali-kali ya? Kan enak rokok itu, masa depan ketok. Huh? Masa depan itu kelihatan kok masa depannya itu kan bener guys. Maksud gak bentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rizky Ramadan 21. Oke, di video kali ini aku mau ngeprank istriku lagi, guys. Aku mau ngeprank. Jadi di video kali ini, konten kali ini aku tuh mau ngeprank merokok di depan dia, guys. Apa dia marah apa gimana? Kayaknya sih dia marah, guys. Soalnya kan aku tuh apa ya, gak pernah merokok ya dari kecil sampai sekarang. Alhamdulillah gak pernah merokok sama sekali, guys. Alhamdulillah. Ya di sini aku mau ngeprank merokok di depan dia, guys. Soalnya kan kemarin apa ya, ada yang potong rambut, guys. Terus rokoknya itu ketinggalan. Nah aku buka masih ada satu ya. Ini rokoknya nih. Aku buka masih ada satu. Bentar, nih tinggal satu. Yes, tinggal satu ya. Terus aku ada ide mau merokok di depan dia, guys. Nah, melihat aku merokok di depan dia, kayaknya sih marah, guys. Soalnya kan dia nggak pernah melihat aku merokok, terus tiba aku tuh merokok di depan dia. Buat kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu, guys, di bawah. Di subscribe biar aku tuh lebih semangat lagi, guys, buat videonya. Kalian suka sama video saya, di subscribe, di like, di komen, di share, karena subscribe itu gratis, guys. Jangan lupa di komen bikin video apa lagi, bikin prank apa lagi ya. Oke, guys, langsung saja ke videonya. A few moments later. Oke, guys, kameranya kita taruh sini aja, kita tutupin pakai baju biar dia tidak tahu kalau aku lagi ngeprank dia. Langsung saja ke videonya, guys. Jangan lupa di komen, di share, di subscribe. Oke, langsung saja, buru-buru, guys. Tunggu dia di belakang. Lama kenapa? Hah? Apa ini? Oh, Kak. Buat apa itu? Bagus dong, buat perkembangannya. A few inches later. Huh? Hey. Apa lo ya? Kamu ngerokok sih? Ya ngapa, aku pengen ngerokok. Sejak kapan kamu ngerokok? Ya udah lama. Ngapa? Sejak kapan? Udah lama. Ya aku tapi bohong. Aslinya diem-diem ngerokok. Ini aku berani, ini aku beraniin ngerokok depan kamu. Kamu tahu nggak sih ngerokok itu nggak boleh? Apa lo ya? Ya nggak apa-apa, aku mau belajar ngerokok. Nggak boleh juga, orang lagi hamil kok mau ngerokok sih nggak boleh. Ya kan dikit ya. Nggak ada dikit-dikit kayak gitu. Sekali-kali lo. Diajarin siapa? Ini lo baunya kamu enak. Kamu diajarin siapa? Baunya enak, harum. Kayaknya kemana lo sih? Apa lo kamu ini? Orang aku yang cari duit kok. Apa ngarang-ngarang? Karena beli air sebal kan rokok. Ya, biasa sih kalau udah beli kan beli lagi, rokok lagi. Kamu udah berani kayak gitu sekarang? Ya apa nggak berani bapakmu? Sekali-kali loh. Gak ada sekali-kali, orang nggak beli nggak boleh. Ya lihat coba tuh. Kamu tahu hukumnya kan? Coba lihat orang-orang tuh, habis makan, minum terus merokok. Iya. Ya, ya. Aku pengen nyoba, pengen nyoba merokok. Ya nggak apa-apa sekali-kali ya. Kan enak rokok itu, masa depan ketok, masa depan itu kelihatan kok masa depannya itu ketok bener, guys. Kamu maksud gak maksud? Maksud, enggak, bentar aja. Bentar aja lo ya. Sekali-kali lo. Ya jangan lah. Sekali-kali aja.
sekali-kali kok. Sekali aja, satu enggak. Aja, satu aja. Aku bilang enggak. Ya memang kan. Kalau aku bilang enggak. Kamu ikutin aku apa enggak? Enggak usah sih, kamu tuh ngapa sih? Kapan lagi beneran loh itu nanti? Ya janganlah. Aku pun ini loh rokok paling enak, Sampurna. Rokok paling mahal, paling enak dan aku pengen nyoba. Ya, boleh ya? Pengen nyoba. Apa lo ya? Sekatu aja lo. Gak boleh orang merokok itu. Kata siapa? Kamu bilang sama aku gak pernah yang namanya kamu merokok dari kamu. Ya kan? Kecil sampai sekarang kok berani-berani aku diajarin siapa? Kamu ngajarin siapa? Biarin aja orang-orangnya kayak gitu, biarin. Ya kan di depan kamu merokok tapi di belakang kamu merokok. Tapi gitu? Iya sakit. Dikit aja sih. Enggak, satu isap. Sakit ya. Taruh enggak. Dikit aja lo ya, nanggung ya. Dikit aja ya. Aduh. Dikit lo ya. Enggak ada. Tak patahin itu nanti. Enggak usah lo, aku pengen nyoba lo kayak orang-orang itu kayaknya enak lo. Enggak boleh lo. Rokok di hidup. Bikin apa? Yang bulat itu. Apa sih yang itu ngomong apa kamu tuh kamu siapa kamu? Ini tuh kan. Yang kalau ini bisa bulat gini. Ya. Kayaknya enak loh yang. Kayaknya enak loh ngomong-ngomong ngeliat orang rokok yang. Emang kenapa sih kalau aku ngerokok satu aja? Ya enggak boleh loh. Kasihan paru-parumu, susah nanti kamu. Ya udah, nggak merokok. Kamu dapat rokok juga dari mana lah? Ya aku beli lah. Tapi bohong. Beli aman-aman dengan beli susu, kayak beli buah, beli vitamin, beli air. Mau beli kayak gitu. Kayaknya kan doyan melihat orang merokok. Apa sih itu? Susah merokok kayak gini. Iya, aku nggak rokok lagi. Tahu nggak kenapa aku kayak gini? Bu, soalnya aku lagi prank kamu ya. Kenapa lah kayak gitu? Prank lah aku prank rokok depan kamu. Ternyata nggak boleh sama kamu. Prank nggak lucu, tau nggak? Semua prank. Tuh kameranya. Oke guys, ternyata aku nggak dibolehin ngerokok guys ya. Iyalah bener guys, karena rokok itu menyebabkan banyak sekali ya guys ya, karena rokok itu nggak sehat. Oke, dan ini juga nggak beneran guys. Ini juga punya orang potong rambut terus ketinggalan. Kulihat ada satu terus aku ada ide buat ngeprank istri aku guys. Ternyata aku nggak boleh guys. Jadi buat kalian semua yang nonton video ini, semoga terhibur dan kalian suka. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, karena subscribe itu gratis guys. Gimana ya? Aku enggak boleh merokok. Enggak. Kenapa enggak boleh merokok? Enggak boleh. Ya harus boleh lah. Lihat lo cowok-cowok di luar sana pada ngerokok. Ya enggak, guys. Enggak biar orang-orang sana itu kamu juga. Ternyata aku enggak dibolehin merokok, guys. Ya udah, cukup sekian dari saya. Jika kalian suka, di-subscribe dan jika kalian tidak suka, di-like dan jika kalian suka, di-share. Oke? Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.